1.018.000 kertas suara Pilkada Makassar tiba di Pelabuhan Makassar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Surat suara dibawa ke kantor KPU Makassar. Surat suara dikemas dalam 47 karung diturunkan dari kapal. KPU Makassar membawa jutaan kertas suara menggunakan mobil bak terbuka untuk penyortiran. Pilkada Makassar hanya diikuti satu pasangan calon kepala daerah, yakni nomor urut 1 Munafri Arifuddin Andi Rahmatika Dewi. Sementara pasangan nomor urut 2 Ramdan Pomanto Indira Mulyasari didiskualifikasi KPU Makassar yang membatalkan pencalonannya. Yang banyak ini kalau lembarnya ditanyakan 1.018.000. Iya. Dikepak dalam berapa itu? Dikepak dalam 57 karung. Dalam satu karung itu isinya 9 dos, dalam satu dos itu 2.000 lembar. Ini kertas suara untuk pilwalkot atau apa? Untuk pilwalkot, pilwali. Pak, ya. Ini rencana langsung dibawa ke KPU Makassar? Dari sini langsung ke KPU Makassar. Langsung sortir?